Mungkin sampai di sini dulu pengetesan RC truk Hino yang satu ini untuk video pengetesan pertamanya karena bagian pinion gardannya gearnya dia lepas jadi digas nggak mau jalan-jalan ketika di digas itu dia cuman bunyi aja dan nggak connect ke bagian gardan jadi fix di pinionnya bermasalah dan harus dibongkar dan sepertinya dilanjut ke video berikutnya soalnya gas percuma jadi apa yang mau dimainin karena di gas di maju mundur pun Gak bisa sama sekali mesin gak bermasalah untuk bobot truk ini bawa bobot sekitar 1 kiloan beban satu kiloan mungkin karena konstruksi rangka yang gue buat masih terlalu ringkih jadinya harus ada penyesuaian dulu di sini seperti yang lu lihat bagian pinionnya gue tunjuk nah bagian ini pinion ke gardannya ini dia nggak connect lagi ke as connectingnya jadinya mau nggak mau ya dibuka lagi dan dikonekin lagi tapi sebelumnya gue minta maaf banget nih karena untuk bagian pinionnya gue masih standar cuman bawaan dari RC Offroad mungkin kedepannya bakal di upgrade dan seperti yang lo lihat ini udah gue lepas jadi connectingnya dia simple banget gampang banget gampang banget dol ketika dikasih beban yang lumayan dan Nggak ada masalah sama sekali di bagian gear gardannya, semuanya oke, bagus, normal. Pokoknya nggak ada kendala, cuman terkendala di bagian pinion gardannya aja. Untuk bagian connectingnya, gua pisah lagi sekarang, jadi dia nggak langsung makan di bagian pinionnya. Jadi kalau bobolnya terlalu berat, dia yang tadinya ngunci jadi kebuka. Tapi gua harus penyesuaian dulu, harus sekuat apa, sekeras apa, maksimal beban yang bisa ditanggung sama pinion yang lagi gue benerin ini cuy dan kebetulan kayaknya sih kemungkinan dalam beberapa saat ke depan mungkin gue lagi nyari upgradean untuk bagian gardan yang satu ini karena agak agak tricky agak susah untuk skala satu banding 20